Selamat datang di channel Om Jujur. Om Jujur, mantap. Salam jujur buat semua. Salam jujur buat semuanya. Iya, hari ini kita di Pantai Kuta dengan siapa nih? Pantai Legian. Pantai Legian ya? Legian. Oh iya, Legian. Pantai Legian double city bersama Bang Raymond. Bang Raymond. Di sini ngapain Bang Raymond? Di sini ngapain? Nah, di sini aku kelola bar, habis itu guru selancar juga ya. Oh, guru selancar. Iya. Guru selancar sampai bisa ya? Iya, sampai bisa. Kalau enggak bisa-bisa gimana kalau orangnya bego gitu? Kasih kembali uangnya. Gratis saja. Di sini panggilannya Bang Raymond apa Bang Kriwil? Bang Raymond, Mas Kribo boleh aja. Oh, Bang Raymond, rata-rata Raymond. Ya? Rata-rata Raymond. Asli iya. Mana nih Mas Raymond? Dari Flores. Wah, dari Flores. Ini kita punya saudara di Bali, dari Flores tapi. Kita dari Jawa, dia dari Flores ketemu di Bali. Iya. Katong semua basudara. Iya. Mantap. Hari ini kita mau coba belajar selancar dengan Bang Raymond ya. Iya. Tapi yang belajar anak saya, iya. Dante. Dante. Ya, itu Dante. Dante apa Dangke? Dante. Mudah-mudahan bisa segera bisa nanti divideoin cara ajarnya boleh ya? Boleh. Udah berapa lama sih di sini? Oh, dari tahun 2009, hitung dah. Wah, udah kartu keluarga udah sini dong berarti. KTP udah sini dong. KTP masih Flores. Kartu keluarga Flores. Pulang pergi 6 bulan kerja balik Flores, 6 bulan kerja balik ke Flores. Oh. Ini ternyata orang Flores kenal pulang kampung juga ya. Kirain orang Jawa doang. Oke, kita lanjutkan di pelajaran selancarnya ya. Yuk, ikuti terus di channel Om Jujur. Iya. Thank you. Penjelasan kak. Agak dekat karena ini. Ya. Seperti om, jangan lu begini tuh. Face to face. Face to face. Bisa bahasa Inggris nih kak? Bisa, ini bisa. Rata-rata. Kalau aku penjelasan ke bahasa Inggris lebih bagus. Mau? Nah, ke bahasa Inggris aja. Ke Indonesia aja. Kayak di sekolah. Enggak. Ke Indonesia aja biar bisa menikmati liburan. Ini ya. Ini namanya. Papan ini namanya soft top, ini namanya longboard, papan panjang untuk pemula, untuk beginner ya. So, ini bagian belakang di smoke of the board. So, this is agak kenceng, agak kenceng bang. This is the middle, ini bagian tengah ya. Ini buat tempat kakak berdiri ya. Yeah. Kalau berdiri di tengah, nggak boleh berdiri terlalu ke samping kanan atau ke samping kiri. Itu gampang jatuh. You will have no balance ya. You have to stand upright in the middle ya. Berdiri di tengah. Dan kalau udah berdiri, jangan berdiri begini kak. Harus buat gini, begini kak. Just ya. Like you like skateboard. But not like this. This frog style, man style. Man style. Ya. Man style. Habis itu. Not frog style, yeah. Man style, okay? Habis itu, jangan berdiri di sini ya. Kalau berdiri di sini pasti kesimbangan enggak ada. Nanti jatuh ke ini. Ke depan ya. You will get a smash from the board. So, you would like to stand up right in the middle. Where's the middle? Sini, tengah ya. Iya, Pak. And then, jangan berdiri terlalu ke belakang. Kalau berdiri di sini, tetap dapat tombak. Tapi depan bagian papan dia terangkat ke atas. Nanti tetap di satu tempat ya, nggak jalan tempat. Kalau di sini berdiri bagus, habis itu ininya lututnya agak ke bawah, pasti dia you will stand up until end of the wave. And then now, sekarang aku mau tunjukkan sama kakak bagaimana cara berdiri di atas papan ya. Ya. Pertama lay down ya. Om Raymond has to translate for you because he usually use English to explain. When you lay down on the board, chest ya. Gini, dadanya agak gini ya. Jangan begini. Ini tidur ini, main-main ini. Kalau main-main begini, saya pukul pantatnya tak hantam nanti. Harus begini. Ready. Like at the school ya, you gonna listen your teacher. Here you gonna listen to me. Harus begini, siap. Nanti tangannya itu di eye level. Misalnya udah begini, ready. Karena om nanti di belakang. Pas ombak datang, om yang dorong. Oh. Kalau om udah dorong, kalau om bilang up, berarti itu terdiri. Like this. Udah om, misalnya ombak datang. Om bilang pedal, you need to pedal, one by one. Kalau om bilang up, you need to go up like you doing push up ya. Lihat, cara berdirinya seperti ini.
laki ini? Kudita. Tak, and then? Men style. Men style. Flat rock style. Eh, lihat dong. Kak, jangan main-main gitu. Dijelasin sama Om Raymond, ngerti nggak? Ketika pintar. Up. Begini, santai. Kalau berdirinya begini, gampang gitu. Bawa di pasti berdirinya sampai akhir otot. Tangannya mesti begini. Iya. That's something style. Oh, that's different dan tadi skateboard bisa deh. Little. Ah, pasti bisa lah kalau gini. Yeah, try. He has a skateboard, but not try ya. Not mahir lah. Not mahir. Ingat, kalau lay down, maka kalau lay down ke belakang sedikit. Ke belakang. Ya. Kalau mau berdiri itu kayak like the people doing push up. 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 Right foot. Ya, left foot ya. Then left foot. And then continue. Ya, coba lagi. Kayak mau silat. Bisa. Biasa, awal-awal memang begitu anak-anak. Ya, coba lagi. Coba lagi. Kalau memang susah berdiri di ini, aku ganti papannya. Biar kesempatan. Ke belakang dikit. Check your position. Up, ya. Up your chest. Ingat apa? Jangan terlambat. Iya, di posisi itu. Karena kamu masih gini. Lutut ini. Masih satu di bawah. Coba lagi susah. Ini susah. Oh, iya. Go up like you're doing push up. Sini. Jangan terlalu depan. Lihat. Up. Quick. See. No, like, perhatikan bagian belakangnya. Lihat, kayak kok. Enggak ada sentuh di bawah. Bukan. Seperti orang push up. Up. Quick. Jadi, satu kali aja. Gitu, jangan gitu. Ya, biasa melawan. Oke. Okay. Karena kamu nanti butuh cepet. Mumpung ombaknya ada, kalau enggak kehilangan ombak udah, kehilangan momen. Coba cepet. Mencari keseimbangan anak. Biasa. Sini. Up. Guys, ya. Jangan sentuh. Ini enggak boleh sentuh. Kayak orang besar, enggak boleh sentuh di kapan ini. Enggak bisa. Bisa. Enggak apa-apa dah, enggak apa-apa. Bisa. Kita biasakan nanti. Kadang di sini susah sampai di airnya bagus. Ada yang begitu. Oh. Ayo, up, up. Nah, jangan terlalu besar, bukan gas aja. Kamu main kaki skateboard ini. Kaki kiri apa kaki kanan di depan? Kaki ini kayak atau gini kalau gini. 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 Benar. Benar. Oh, kalau kaki kanan boleh putar kan? Ya. Kalau kaki kalau dia biasa kaki kanan depan boleh putar. Boleh, itu goofy namanya. Aku goofy, aku begini. Atau begini kan seperti oh. Ada. Kamu yang kaki kanan atau kaki kiri depan? Kiri. Nah, udah. Hah? Kiri depan. Oh ya, begitu. Jadi ya, yang lama gitu. Ini yang mau. Pedal kan? Pedal. Up. Ya. Nah, itu yang bikin kamu nanti gini bergerak dua kali. Udah, ya, biar enggak apa-apa, coba biasa. Coba. Oke, Om kasih papan yang gini aja. Biar cepat berdiri. Kayaknya agak susah. Kenapa ya, Bang? Bedanya apa? Kayaknya ini yang besar nanti gampang dia. Ya, dia bisa berdiri dulu awalnya. Sama aja. Tembaknya masih gini juga ya. Gimana? Udah, bawa tapi deh. Bawa. Iya. Ya. Biar papannya. Kita enggak sampai ke bawah papan. Nanti di kaki ini. Oh, kaki. Ini yang saya maksud. Apa sporo? Apa? Oh, ini. Kayaknya ini karena kanker ada susah. Ini. Kolam. Kalau atau Om bilang up means you have to stand up ya. Oke. Okay. Gak usah aja dulu pedal. Nanti pokok gak usah aja pedal. Soalnya kamu sama aku nanti kalau kamu sendiri kamu udah bisa pedal. Apa namanya? Kalau Om belum bilang up jangan dulu berdiri. Kalau rasa Om udah dorong, Om dong. Papannya udah jalan ke depan.
apa? Nanti tetap jomblo. Ah, itu urusan kedua, nanti kalau cemplung apa segala macam, yang penting berdiri aja dulu. Nanti ketarik. Oh, masih untung dong. Tempol ini di bawah sebenarnya. Ya, enggak. Ya, bisa bawah. Kalau kamu berdiri ada apa? Pasti kita lihat. Dadah. Good luck, Kakak Ate. Dadah, kamu pasti bisa. Cobaan ketiga.
Gimana tadi kak belajarnya? Seru nggak sama Om Rono? Gimana tadi Dante? Susah nggak belajarnya? Gampang sekali, cuma takut sama ombak, penakut ini. Biasa awal-awal seperti itu ya. Kayaknya kena ombak terus. Tapi so much fun. So much fun. Dan really good, yeah. Yeah, really good, good boy. Really good boy. So if any of you go to Bali and go to Legian Beach, want to learn surfing, you can contact him. Just come to Raymond, Raymond's bar. What is your phone number? 081-337-882-682. Okay, I will put it right here. So, sampai ketemu di channel Om Jujur di episode berikutnya. Salam jujur. Bye-bye. Bye-bye. See you guys. See you.